Institut Pertanian Bogor sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan yang tidak hanya diakui di tingkat nasional, namun juga di tingkat regional dan internasional, kembali mendapatkan kunjungan asesor oleh ASEAN University Network Quality Assurance atau AUNQA. Empat program studi mendapatkan kunjungan dari asesor AUNQA, terdiri dari program studi kedokteran hewan, manajemen sumber daya perairan, teknologi hasil perairan, dan konservasi sumber daya hutan dan ekowisata pada tanggal 26 sampai 28 April 2016. Para asesor melakukan penilaian kepada keempat program studi tersebut dengan cara melakukan wawancara kepada para staf pengajar, staf pendukung, mahasiswa, dan alumni. Selain itu, para asesor juga melihat beberapa fasilitas pendukung serta learning outcome dari tiap program studi. Di hari yang sama, para asesor AUNQA juga mengunjungi dan melihat fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar di kampus IPB, seperti Tembaga Swadaya Informasi IPB dan Gymnasium IPB. AUNQA ini ASEAN University Network Quality Assurance. Sebenarnya ini merupakan satu konsep improvement, perbaikan di dalam sistem manajemen pendidikan. Jadi kalau kita tersertifikasi dengan AUNQA, artinya standar sistem manajemen pendidikan kita sudah masuk kualifikasi internasional pada level ASEAN ininya kan. Nah, sehingga harapan kita di program studi yang tersertifikasi AUN itu harapannya memiliki standar internasional di dalam sistem manajemen pendidikan. Karena kriteria di dalam sistem manajemen pendidikan tidak hanya pada manajemen SDM saja, tetapi ya terkait dengan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, kualitas mahasiswa, kualitas dosen, kualitas dari tenaga kependidikan, infrastruktur, dan sebagainya yang lingkupnya sangat komprehensif, ya, sehingga ini sangat bermanfaat sekali bagi internal manajemen IPB untuk melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan ininya. Selain internal, tentu saja kita memiliki manfaat eksternal dengan diakui pada taraf ASEAN, kita memiliki peluang untuk mensejajarkan dengan perguruan tinggi di negara ASEAN, sehingga kita bisa juga melakukan mengembangkan kerjasama di dalam pendidikan maupun dalam riset, ya, salah satunya misalnya dengan program transfer kredit. It's always a pleasure and an honor for our AUNQA assessor to come here and to assess the study programs in IPB, because IPB is one of the leading universities in Indonesia, and with a very excellent environment for study. So it's always our pleasure to come here. Kedepannya diharapkan dengan adanya penilaian dari AUNQA dapat lebih meningkatkan pelaksanaan pendidikan yang semakin baik lagi.
aktivis Sativa dan kru yang bertugas melaporkan untuk Green Highlight.